kita just buat apa yang patut, yang menghalalkan lebih baik daripada kita tunggu lama-lama kan. So kami lebih tahu diri kami macam mana. Tak ada salah, tak ada dosa untuk kahwin awal. Tidak ada dalil untuk mengatakan kahwin tak cukup setahun tu dosa ke apa-apa kan. So kami aja, kami jadi mengetahui. Dan alhamdulillah sebelum kita keputusan pun, bukan kita keputusan seorang-seorang, daripada saudara, family, orang yang alim kan, orang-orang yang sepatutnya tahu dulu kan. Dan saya sangat merestui dan cepatkan, insyaAllah. Jadi kita rasa cepatkan hubungan kita ni lebih bagus, lebih afdal. Memang kami memang saya pun terkejut dengan cara mengurus dengan hubungan kita yang cepat supaya untuk melakukan semua contoh memang tak ada lain dengan untuk tahu tuan bayi saya pasti lebih kan untuk melihat ini mungkin apa yang boleh diperbaiki kami nanti. Kalau bagi kita sendiri, memang sangat-sangat dunia baru untuk kita. Kahwin ini Allah memberikan peluang kedua bagi kita. Jadi kita memang berazam untuk menjadi yang terbaik. Cuba menjadi yang terbaik. Itu antara kesini ni, antara kita azam untuk menjadi kesini suriha, ibu yang misali, nak jadi insan yang kita cuba nak jadi yang terbaik. Daripada